Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa semuanya dengan channel saya. Oke, pada kesempatan konten kali ini saya akan berbagi pengalaman servis TV Polytron Uslim. Kita cek kerusakannya. Ya, lampu indikator sudah menyala. Ini posisi standby ya. Kita on dari tombol channel up ini. Oke, langsung on, hilang. Dan kembali lagi protect. Kita saksikan di sini. Oke, kita bongkar TV-nya. Oke, sudah kita buka. Ini sangat kotor. Debunya sangat tebal ini. Kita bersihkan dulu. Oke, protek ini biasanya karena rangkaian vertikal tidak beres ya, atau tidak bekerja dengan baik. Kalau di TV Polytron Uslim biasanya di Elko-nya, Elko 1 mikro. Namun untuk kali ini kita perlu menyolder ulang dulu bagian IC vertikalnya ini. Oke, kita lihat di sini sudah korosi ya untuk solderannya. Di setiap kaki IC vertikal ini sudah korosi atau retak-retak. Kita perlu menyolder ulang dulu ini. Karena sering sekali terjadi ya untuk protek TV Polytron Uslim itu di bagian vertikalnya. Jadi kita pastikan dulu rangkaian vertikalnya bekerja dengan baik, yaitu dengan menyolder ulang blok vertikal ini, terutama di kaki-kaki IC-nya. Oke, untuk sementara cukup ini dulu. Kita coba dulu TV-nya. Barangkali ada kemungkinan setelah kita solder di bagian vertikalnya, TV sudah jadi. Oke, kita colokin. Kita on di sini. Dan kita lihat sudah hidup TV-nya. Ada tulisan Polytron. Berarti memang cuma solderannya saja ya. Sekarang kita pasang antena. Oke, TV langsung celing. Oke, untuk langkah pertama dalam setiap servis TV apapun penyakitnya harus ada solder ulang dulu ya. Karena setiap disolder ulang pasti nanti mesin akan bekerja lebih baik dan lebih optimal, karena solderan yang tadinya retak kembali terkoneksi dengan jalurnya. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.